United Staffers 26. Udah aluminium alloy gitu Wak ya. Alloy. Ini dia ngelok. Cuma satu doang. Ini udah bagus ya. Kalau ini just stable-nya. Jadi untuk setelan empuk kerasnya sok dari sini. Empuk keras sok. Iya. Jadi misalkan terlalu jeduk-jeduk gitu lah, bisa dikelok kurangin. Atau terlalu keras. Terlalu lembut juga bisa dikerasin dikit gitu. Oh, pakai ini. Kalau ini buat kalau ke aspal dimatiin. Nah, matiinnya ke sini. Ke sini. Oh, kalau ini enggak di. Tapi kalau enggak dimatiin bedanya apa? Ya kalau di aspal kan kalau ada suspensi malah ngurangin power. Oh. Kalau ibarat main race ya. Main race kecepatan ya. Ini matiin, ini hidupnya. Kalau lagi di aspal mau cepet pakai ini. Ya, itu ya open ya. Open. Tapi jarang dimainin sih anak-anak. United Staffers 26. Udah aluminium alloy gitu Wak ya. Kalau Staffers alloy semua apa? Alloy. Nanti dia taruh sendiri di posisi ini ringan. Ya di satu ya. Kalau mau agak kecek turunin, kalau mau enteng dorong. Ya. Kalau mau terlalu pelan, terlalu santai, enggak larinya enggak ada turunin. Ini buat turunin. Itu baru test room. Nanti sambil dipakai ya. Ini tombol turunnya, Pak. Nah. Ya. Turunin. Ya. Kalau mau cepetin. Nanjak. Oh, nanjak. Dorong yang bawah. Yang bawah. Yang bawah dorong. Mau cepet? Iya. Mau cepet turunin. Oh, ini turun ini. Ini turun ke 8. Kalau mau enteng ini dorong. Nah, kalau ini kebalikannya. Nah, ini kalau mau ringan turunin. Kalau mau kencang dorong. Ya. Mau kencang dorong. Tapi ini standarnya di 2, jarang dimainin. Oh. Ya, banyak orang main di belakang. Main di belakangnya aja. Ini bisa salah satu apa dua-duanya harus dipencet mau cepet misalnya. Harus bertahap satu dulu. Sekanan-kanan doang, kiri-kiri doang. Setting remnya juga ya, deh sekalian. Okay. Ini emang punya United ini? Iya. Emang punya dianya ya. Oke. Naikin, tarik, gampang ya. Berapa? Oke, nggak kayak yang biasanya harus ribet banget ya. Kalau mulai keras, ininya ada minyak kayu, jadi buat buka tutup. Oh, kalau ya mulai tarik nih agak keras banget, itu biasanya agak ini. Kasih minyak sayur. Ya, di sininya Pak. Oke. Okay. Itu buat apa, Wak? Ya. Diapain? Ini biar presisi, Pak. Oh, presisi. Kanan nggak terlalu miring ke kiri. Oh. Kalipernya. Kalipernya. Kepala cakram.
biar presisi. Terlalu berat, tulisnya dorong ya. Oh, terlalu berat. Terakhir, balik. Nah, cara buka roda. Ya. Standar begini. Standar harus segini. Kalau begini dia nggak ganggu. Oke, okay, nggak bisa ya. Bisa. Itu ditarik. Ya, tarik. Putar, putar sekali. Dikit. Oh, biar kendor. Iya, biar kendor aja. Ini? Nah, ini tarik dikit. Baru angkat. Oh, entar, ya. Ini ini tarik dikit. Baru angkat. 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 Oke. Okay. Baru angkat rantai. Sip. Pasangnya lagi. Pasang lagi. Tarik rantai yang tarik. Tarik lah. Pas ini ini ditarik. Lakin. Ini yang ke arus ya, ke roda posisi, depan. Yang awal. Yang enggak, yang pertama. Pasti dia nempel sendiri. Oke. Okay. Ya. Dipasin kampasnya aja, Pak. Nah, oh, ini ya ini. Dipasin. Kalau dipasin kampas itu masuk sendiri. Oke. Okay. Tinggal putar sedikit kunci. Putar lagi. Kunci. Yes. Oke okay, ya. Sip. Enggak perlu ada di setting ini lagi tuh enggak perlu ya. Enggak perlu. Buat lepasin biar nggak loncat, puter aja sekali. Nah, sudah. Oke, kalau ini udah gampang, udah paham ya? Iya, udah pasang. Iya, siap. Oke, Pak ya. Oke, okay, makasih banyak. Ya, tinggal tarik aja ya. Kenapa? Ya, oke, okay, gampang. Oh, resmi. Ya. Ayo, yuk, room. Angkut, makasih ya. 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 Mantap.